いやいやいや。Oke cuy, seperti biasa ya di sini Marco Cop bakal bikin konten lagi, dan di video kali ini cuy kita bakal lanjutin konten Marco Rek ya guys ya. Sekarang Marco Rek part berapa? Oh, part 30 guys. Sekarang Marco Rek part 30 ya cuy ya. Gila enggak kerasa banget cuy. Dan BTW di sini kenapa ya guys ya gua pakai kupluk, karena rambut gua ini ada sedikit kegagalan yang sangat fatality, brutality, immortality or death cuy. Karena kenapa? Karena gua mirip tentara guys. Mirip Nobita juga. Waduh kacau cuy. Karena kenapa ya guys ya, gue itu pingin cukur, cuma tempat-tempat cukur gue tutup guys. Jadi gue coba cukur di tempat lain, ternyata di tempat lain gue menjadi anak singkong. Tapi tidak apa-apa ya guys ya, karena rambut itu bisa panjang lagi cuy. Oke, karena rambut gue juga BTW agak sedikit cepet cuy tumbuhnya, jadi aman ya guys ya. Oke, kalau begitu langsung aja kita let go ya guys ya. Marco Rek part 30 serep. Oke cuy, video pertama kita ada dari siapa nih? Dari TikTok by Nono. Bede, ini kan loading Mobile Legend cuy. Masalahnya loading Mobile Legend ya guys ya. Betul kak Elmo? Betul sekali. Ada apa cuy? Look at this dude. Tidur. Jarang-jarang muntun baik ini. Wah. Mamang Balmon disarandein guys sama Rafaela. Ngapain mas? Bodoh. Ditepok ya guys ya. Si cowok mau ikut tidur malah ditepok. Kalau cewek dia senang senyum-senyum. Waduh. Nangisu turatur kalau sukses web. Kabur cowoknya guys ya. Edi. Ini gua yang gak ada damage apa cowok yang ngajak ribut gitu. Singkong balik lagi. Ini dia ngedit niat banget cuy. Anjay ngintip 3 kali. Bodoh. Waduh, salah saran ya. Keren ini, keren cuy. Just for fun. Keren sih. Dia niat banget cuy. Dia pas-pasin sama teksnya, dipas-pasin yang lucu-lucunya. Keren cuy. TikTok by Nunu ya guys ya. Mantap. Oke, kita lanjut lagi cuy. Dari Ed dan Batdiv. Doton Doryuheki. Dorayaki kali ya guys ya. Gua enggak tahu Dorhuyeki. Gua taunya Dorayaki. Let's go. Hayabusa. Hayabusa prime shoot. Wow, gila. Sekali lagi cuy, ternyata dia itu menyelamatkan Hanabi ceritanya cuy. Boleh, boleh. Itu di sampingnya tuh di hutan itu pasti ada mangrove cuy. Oke, brother and sister, lanjut lagi. Kita ada dari Ed Algoedwar, band barat. Apa ini cuy, band barat ya guys ya. Oh, lagi pada tidur, cuy. Kenapa? Ben Barat. Ben Barat. Ngelindur, boy. Ngelindur sambil mimpi main Mobile Legend gitu ya, guys ya. Ben apa nih? Ben Barat. Aduh, di teman-teman kalian kalau lagi nginep atau tidur bareng suka ada yang kayak gini nggak? Kalau di tempat-tempat gue sih ada sih ya guys ya, suka tiba-tiba kayak gimana gitu. Kan gue suka tanyain lagi tidur ini band apalah ngomongnya gitu cuy ya. Aduh, gue nggak tahu mau ngomong apa, pokoknya begitu lah guys ya, mirip-mirip ini. Oke, ada apa nih bos? Dari @woi_i-nya3048. Let's go boy. Hah?
Widih. Ulti repeating. Sang-sang. Ulti angin. Lihat nih grill. Kita tadi semua tidak lihat ya. Kita tidak lihat apa-apa tadi dan semua aman terkendali cuy. Teman gua mirip Beacon dari Ed gak tahu ah males 5. Wah, apa nih cuy? Emang ada yang mirip Beacon? Harapan bangsa. Udah beda. Mana? Singkong. Sekali lagi cuy. Mirip asli, mirip. Yang lagi minum tadi. Mirip ya guys ya, kalian bisa nilai sendiri itu kemiripannya seberapa mirip cuy. Komen aja di bawah. Oke. Chow Fanny. Imunisasi anak remaja. Weh. Boleh-boleh cuy, boleh-boleh. Ini meskipun sudah biasa ya guys ya, tapi tetap boleh-boleh karena dia tadi imunisasi anak remaja terlebih dahulu. Tiba-tiba ada Ninja Warrior cuy di sini cuy. Dari siapa nih TikToknya? Wah, kurang jelas namanya cuy. Langsung aja kita let's go ya guys ya. Widih, Ninja Warrior bos. Net, net. Oh, sakit boy. Ini tontonan gua waktu kecil guys ya, suka ada di TV-TV. Bede, pakai rumus fisika guys ya, rumus fisika. Udah bagus-bagus pakai rumus. Dia paling terakhir ya guys ya, let's go-nya. Dia yang paling singkong cuy. Itu nggak ada kayu belah sana boy. Nggak ada kayu. Kacau, kacau. Video apa ini cuy? Iya. Bodoh. Joget, joget ya guys, melet-melet. Apalagi nih, apalagi? Who are you? Who are you? Wah! Kurang tepat ya guys ya. Di depan orang botak dia bilang seperti itu guys. Siapa itu? Judulnya Dinda Jangan Marah-Marah. Apa ini guys? Guys. Dinda jangan marah-marah. Nanti dipukul dadanya sampai bunyi. Oke cuy, kita lanjut lagi ya guys ya. Di sini ada dari @batutiktok_ pengen FYP emot batu. Bede, benar-benar raja emot batu ya guys ya. Nickname-nya aja lihat, emot batu bos. Langsung aja, let's go. Fusion. Oh, ini custom guys. Wow, gila. Bisa pas gitu cuy. Wah, satisfying banget sih. Show you how you explicit you esprakatau ye. Mantap, mantap, mantap. Niat sih dia bikin custom ya guys ya. Layla banyak ngejejer lurus. Efek semuanya kena semuanya. Keren boy. Emot batu. Widih, kita ada dari @goldmlbbreal lagi cuy ya. Ini si goldmlbbreal ya guys ya. Sekarang dia pakai Yi Sun Sin. Bede, lambada Indonesia. Eh, lambada Indonesia. Bener ya guys ya, orang Indonesia kan. Lagu kebangsaan tuh judulnya juga cuy. Oke, let's go dah. Dengar musik lambada. Praktis destak. Lihat banget asli cuy ini orang. Lihat customnya ya guys ya. Gua pause dulu sebentar di sini. Customnya, topinya, bajunya, skateboardnya cuy. Bede, ini orang niat banget sih ya guys ya. Jadi Windtalker cuy, jadi Windtalker. Capek cuy. Kita lanjut lagi ya guys ya. Boleh pinjam jatuh? Boleh.
Kenapa pion di catur ada banyak? Gak tahu. Karena kelas 1 kesepion. Kenapa pion di catur ada banyak? Karena kalau satu kesepion. Anak singkong. Waduh, ini ada apa cuy? Gila tuh lihat kalian ya guys ya. Ini para fighter pada ngapain cuy? Dari @betliar1624 ya guys ya TikToknya. Di sini ada lapu-lapu, ada Chow Markoco, ada Mamang Jilong, ada Pak Kito si pemuk bayi, ada Badang, Badadang, Dadang ya guys ya. Pada ngapain pada gini cuy? Huh? Kita lihat guys. Joget, joget lagi, joget lagi. Oke, okay, pegang nih saya. Sudah, lagunya berbahaya guys, lagunya berbahaya. Oh ya cuy, buat kalian yang suka nanya guys ya di channel Markocop, kalau lagunya kenapa bang, kecil banget? Karena dikecilin itu karena supaya tidak kena copyright guys ya. Karena copyright lagu TikTok itu banyak yang copyright ya guys ya, jadi berbahaya cuy, oke? Okay? Pengisi suara Battle Emo Tim MPL 2021 atau terinspirasi dari mereka. Estek MPL 2021. Wow, apa ini cuy? Oke, okay, alter ego dari Leo Murphy. Jangan lupa stiker. Dari Sorn. Ini gua nggak tahu, mungkin suara berdasar nama timnya. Oh iya cuy, kalau suara itu agak sedikit apa guys ya, agak banyakan gitu orangnya cuy. Dan kalau misalkan Mustaker Rancung masuk MPL, Mustaker Rancung rincang. Oke cuy, ini ada apa lagi nih? Lagi ada dua orang ya guys ya, dua cowok pria sejati, tampan, gagah dan berani, bos. Di bawahnya ada orang pakai topi. Yang main kurasi. Sirsak. Dia lagi bekerja, cuy. Dia minta ambilin itunya, apa namanya yang buat surut-surut itu, cuy. Malah dikasih lope, guys. YVE pakai masker mulu, pasti jelek nih. Bede. Itu bukan masker BTW ya guys ya, YPE itu pakai topeng. Topengnya tuh mirip Aldos, kalian bisa lihat ya guys ya. Topeng YPE, lihat dalamnya. Dia pakai kerudung terus dalamnya pakai topeng, dia mirip Aldos cuy. Tapi kita tidak tahu apakah mukanya aslinya jelek atau tampan atau cantik atau kita tidak tahu ya guys ya. Langsung aja kita let's go cuy. Yuk, buka yuk. Buka yuk. Widih. Mirip Lunox cuy, kalian bisa lihat ya guys ya, kalian bisa lihat aja nanti kalian ulangi videonya, itu mirip Lunox cuy. Eh, mirip Lunox atau Wanwan ya guys ya, pergabungan Lunox dan Wanwan, jadi Luan. Oke, okay, tren apa lagi nih, tren TikTok apa lagi cuy? Oh, muka kartun guys. Bede. Kok ini gak jadi cuy? Orang-orang gitu ya guys, jadi keren mirip yang di film-film kartun cuy. Dia kenapa jadi kayak apa namanya? Kayak mengkudu cuy. Sekali lagi ya guys ya. Gue penasaran, kenapa bisa gitu? Kecil cuy, dia muka gede itu. Mata, hidung, bibir kecil semua itu, boy. Waduh, ini para fighter pria tampan, gagah, berani, pria sejati cuy. Ngapain lagi? Ini pasti mau joget-joget lagi cuy. Dari Betlayer yang tadi guys ya, udah pasti ini joget-joget lagi. Itu ya, ada Balmon cuy, Balmon, Leomord, Dirod, Popeus sama Martis guys ya. Oke, semoga lagunya aman ya guys ya. Kalau tidak aman, gue yang nyanyiin mengganti lagunya cuy. Oh, lagunya tidak aman ya guys ya. Kita ulangi lagi sekali lagi. Tet, tet, teto, 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 tet, 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 teto, tet. Pancing pingcong pancang 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 pancang. Oke, pokoknya seperti itu ya guys. Itu joget-joget, gak tahu kenapa sih fighter pada suka joget kayak gitu cuy. Untung kagak ada Aldos ya guys ya. Pusing gua liat ini, pusing. Oke cuy, kita lanjut lagi nih. Ada TikTok dari Taka HD. Bede swalau cuy. Ada apa nih, sendal-sendal ya guys ya.
deh. Gila cuy, sendal gepek, sendal ipos. Kreatif ini orang, kreatif cuy. RRQ. Aduh, gila cuy. Gua kira ada lagi ya guys ya, sendal-sendal yang lain, sekuat yang lain. Ternyata baru 3 biji ya guys ya, dari Takahade ini ya guys ya. Beda, keren-keren, kreatif ini cuy. Widih, ada Marco Chow ya guys ya, mode Marco Chow cuy. Gila niat banget sih dia bajunya. Weh, naga. Kalau kemarin gua kan bikin pakai jaket itu apa namanya? Jaket yang Murayama itu macan ya guys ya, macan. Kalau ini naga, benar-benar naga, dia pakai kalungnya juga. Rambutnya cuy ya, meskipun agak sedikit oleng rambutnya, tapi dia niat banget cuy. Ini dari Anggoro Dewe ya, mantap guys. Bang, main Chow dong. Main Chow dong. Okay, gaskin, bro. Benar skuk norak nubus. Nah cuy, boom, asli cuy, keren keren keren. Oke, dari Ed Goer Goe Wusifu, apa cuy namanya, susah. Georgios, Georgios Sipu. Oke, first blood. Wes, kenapa ini sih si dandut? Suara nabi cuy. Pokemon. Bede, gila cuy. Ternyata si George Sipu ya guys ya, ini meskipun pria dia sukanya Hanabi cuy. Jadinya dia berubah jadi Hanabi guys. Menurut kalian gimana cuy tadi perubahan dia jadi asalnya si merah, merah pria sejati, pemberani, jadi Hanabi cuy. Keren atau tidak? Oke oke, do you lap 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 lap. Oke, ayo lap 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 lap. Oke, cuy, ceritanya di sini mau ngejauhin perangko ya guys ya, dari judulnya, dan langsung aja kita let's go cuy. Skuk norak no. Usna. Boom. Wey, malah tambah jauh babnya guys ya. Malah jadi mengkombo cuy sama perangko cuy. Bede paninya. Bede paninya guys, langsung kabur ya guys ya dia AFK cuy. Iya, malah jadi tambah jauh. Frankonya malah tambah seneng itu mah. Oke cuy, kita lanjut ya. Di sini ada dari Ed Ilyas underscore Abdul underscore Hamid. Bede, di sini ada bapak-bapak dan ada bocil cewek cuy. Pakai headset dua-duanya. Ada apa nih di sini guys? Oh, nyanyi boy. Tima. It net tima. Kok gitu? Kawin back your rope. Yo, love again. He will be there. He will be there. Bentar cuy, itu nggak gitu pak, salah itu, harusnya juga time, bukan time, time. Time, ya udah time. Kita lanjut lagi bos. Hello. Can bring me hello someday. Ini yang cewek cuy, ini nggak kuat nahan tawa guys, dia lagi duet ya guys ya, ternyata ketemu yang kayak gitu si Time guys, gimana cuy? Oke cuy, dari Ed Blue Way Boy ya guys ya, N-nya 3 biji cuy. Ini ada Chow Marco Chow di ulti Aldous. Bede, ini apakah sama seperti yang sebelum-sebelumnya guys ya, Chow melawan Aldous? Let's go. Oke. Udah pasti di imun. Weh. Wah, ini sih gua nggak tahu cuy. Soalnya dia masih ada absorb ya guys ya. Sedangkan si Aldous itu ada serangan turret yang menuju dia ketika dia flicker cuy. Kayaknya si Aldous yang mati. Kalau menurut kalian bagaimana cuy? Oke cuy, mungkin Markorek part 30 sampai di sini dulu ya guys ya. Terima kasih semuanya yang udah like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat kalian yang udah nge-share ya guys ya. Terima kasih semuanya. Kita berjumpa lagi di konten-konten Marco Job selanjutnya. Oke, salam serepet. Orang. Aduh, foto nih mungkin karena di TikTok mah kau coba lah, tinggal di luar nalam, beri kontak ini, ngumpul followers, oke.